korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di Republik Demokratik Kongo RD Kongo telah meningkat mencapai lebih dari 200 orang dan sejumlah lainnya masih hilang, kata otoritas setempat. Bencana melanda bagian timur RD Kongo, di Provinsi South Kivu, tempat di mana Danau Kivu berada. Kalehe, wilayah di Kivu yang paling terpukul, melaporkan bahwa sejauh ini 203 jenazah telah ditemukan, demikian seperti dikutip dari VOA. Upaya pencarian untuk menemukan korban lain yang dilaporkan hilang masih berlanjut. Di desa Nyamukubi, di mana ratusan rumah hanyut, petugas penyelamat dan penyintas menggali reruntuhan pada Sabtu tanggal 6 Mei untuk mencari lebih banyak mayat di lumpur. Penduduk desa menangis ketika mereka berkumpul di sekitar beberapa jenazah yang ditemukan, yang tergeletak di rerumputan dan tertutup kain berlumpur di dekat pos penyelamat. Seorang penyintas, Anwarite Zikujua, mengatakan dia telah kehilangan seluruh keluarganya, termasuk mertua, dan sejumlah tetangga. Seluruh desa telah berubah menjadi tanah kosong. Hanya ada batu yang tersisa, dan kami bahkan tidak tahu di mana dulu tanah kami, ujarnya. Banjir menerjang Garut setelah hujan deras mengguyur hampir di semua wilayah. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak sore itu juga menyebabkan tanah longsor di sejumlah tempat. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Garut, Yogaswara Hilman, mengatakan ada 5 laporan bencana banjir dan longsor. Bencana banjir dan longsor terjadi di Kecamatan Cisurupan, Kadungora, Malangbong, Pasirwangi, dan Tanjung Jaya, ujar Yogaswara kepada Tribun Jabar. Yoga menuturkan, saat ini anggota BPBD Garut sedang melakukan asesmen terkait bencana banjir dan longsor tersebut. Di Kecamatan Malangbong, longsor menimpa satu rumah tepatnya di Kampung Sukasirna, Desa Citeras. Dinding dapur milik warga itu roboh akibat diterjang longsor. Dinding rumah warga di Kampung Sukasirna, Desa Citeras. Dinding rumah warga di Kampung Sukasirna, Desa Citeras, Kecamatan Malangbong, jebol diterjang tanah longsor, sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara untuk di Kadungora banjir sudah surut, dan longsor di Pasirwangi sudah mulai dibersihkan dengan bantuan alat berat, ucap Yoga. Pantauan tribunjabar.id, hujan deras di sejumlah kecamatan sudah mulai reda, terutama di kawasan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Bayombong, Cisurupan, Wanaraja, dan Cibatu. Yoga mengimbau warga Garut untuk siaga dan segera melapor ke pemerintahan tingkat RT atau RW jika terjadi bencana. Untuk rekan-rekan di selatan, dimohon siaga ditakutkan terjadinya hal yang tidak diinginkan, ujarnya. Banjir melanda Jalan Raya Garut-Bandung, Kecamatan Kadungora. Banjir dikabarkan sempat merendam jalur kereta api, sehingga menyebabkan perjalanan sempat tertunda. Hujan deras yang mengguyur kawasan Garut sejak siang tadi, membuat banjir terjadi sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Di Kecamatan Kadungora, banjir terjadi dan meluap di Jalan Raya Bandung-Garut. Akibatnya, arus lalu lintas sempat tersendat. Anggota di lapangan sedang melaksanakan pengaturan arus lalu lintas, kata Kapolsek Kadungora Kompol Krisna Irawan saat dikonfirmasi wartawan. Tak hanya merendam jalanan, pintu perlintasan kereta api di jalan tersebut juga terendam air. Ketinggian air bahkan mencapai 50 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Bantalan rel di perlintasan kereta api tidak terlihat karena terendam banjir, katanya. Manajer Humas Daop 2 PT Kereta Api Indonesia Kuswardoyo mengatakan, akibat banjir tersebut, sejumlah perjalanan kereta api sempat terkendala. Kondisi tersebut dikarenakan adanya luapan air dari jalan provinsi di sekitar perlintasan sebidang JPL nomor 213, kata Kuswardoyo kepada Detik Jabar. Kuswardoyo menjelaskan, ada sekitar 4 perjalanan kereta api yang terganggu. Salah satunya adalah perjalanan K180D, jurusan Lodaya Bandung, Solo Balapan yang tertahan di Bandung. Selain perlintasan sebidang di Jalan Raya Kadungora, stasiun Leles yang lokasinya tak jauh dari lokasi tersebut juga sempat terendam banjir. Kuswardoyo memastikan, jika jalur K sudah dapat dilintasi kembali. Kami atas nama PT KAI Daop 2 Bandung menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Saat ini, perjalanan K dapat kembali berjalan, katanya.
Stasiun Leles di Garut, Jawa Barat terendam banjir hingga mengakibatkan 4 rangkaian perjalanan kereta api dari arah timur dan barat tidak bisa melanjutkan perjalanan. Banjir dipicu hujan deras yang mengguyur Garut sejak siang. Ya betul, pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, telah terjadi genangan air di emplasemen Stasiun Leles. Posisi air pada jam 18.30 tercacat 40 cm di atas rel, kata manajer humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo. Kereta yang tertahan yakni K285E Pasundan dari Surabaya Gubeng ke Kiara Condong. K ini harus terpaksa berhenti di stasiun Karangsari. Selanjutnya K120D Malabar Bandung ke Malang terpaksa berhenti di stasiun Nagrek. Sedangkan K80C Turangga Bandung, Surabaya Gubeng berhenti di Kiara Condong, dan K180D Lodaya Bandung Solo Balapan masih berada di Bandung. Setelah sempat tertahan hampir lebih 2 jam, akhirnya 4 kereta api yang sempat tertahan bisa kembali melanjutkan kendaraannya. Alhamdulillah air terus surut, saat pukul 20 posisi air 10 cm di atas rel. Pukul 20.22 kereta api sudah bisa melintas, ungkap Kuswardoyo. Menurut dia, genangan di stasiun Leles terjadi akibat adanya luapan air dari jalan provinsi di sekitar perlintasan sebidang JPL nomor 213. Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sejak siang tadi mengakibatkan luapan air di jalur jalan provinsi yang mengalir masuk ke emplasemen stasiun Leles. Kami atas nama PT KAI Daop 2 Bandung, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan alam tersebut, ujarnya. Intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Garut menyebabkan banjir di beberapa tempat. Banjir yang terjadi bahkan sampai mengganggu perjalanan sejumlah kereta api. Di antaranya banjir melanda kawasan Kecamatan Kadungora. Luapan air pun melanda sejumlah titik di jalan raya yang merupakan jalur utama penghubung Garut-Bandung. Ada sejumlah titik jalan raya di wilayah Kadungora yang dilanda banjir. Tentu saja cukup mengganggu kelancaran arus lalu lintas, apalagi luapan air terjadi di jalur utama yang selalu dipadati kendaraan setiap saatnya, ujar Kapolsek Kadungora, Kompol Krisna Irawan. Dikatakannya, untuk mencegah terjadinya kemacetan parah, anggota Polsek Kadungora langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas.